Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semuanya, bersama gue Jibon di Suara di JIBRO Channel Kreatif. Pastinya gue kasih tahu 3 tips agar kita tetap semangat untuk menjadi seorang vlogger, walaupun di situ kalian merasa sebagai vlogger amatir seperti halnya gue. Tapi di situ gue udah mempunyai satu kekuatan, di samping gue baru di channel YouTube, tapi gue alhamdulillah sudah banyak yang mengenal di daerah gue sendiri di sini, termasuk di Setu, Kabupaten Bekasi, sebagai MC ataupun juga Master of Ceremony. Ternyata apa? Menarik halnya itu, MC dengan ngevlog jelas sama, tapi tidak. Di samping gue sebagai Master of Ceremony, dulu gue di 2010 turun ke bawah itu, gue sebagai mekanik bengkel motor. Ya, gue satukan aja sebagai satu produk gue sendiri, yaitu JIBRO Channel Kreatif. Tips membangun channel YouTube, yaitu satu, kita harus kreatif. Kenapa? Karena kekreativitasan kita sendiri harus didukung dengan beberapa aplikasi, seperti halnya satu, aplikasi Pixlr, kedua, aplikasi KineMaster, dan ketiga, aplikasi PicsArt. Dua aplikasi teks ataupun juga font yang merubah gaya teks font-fontnya itu sendiri, kalian bisa buat 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan sekreativitasnya kalian untuk membangun satu konten dan membangun satu channel kalian agar bisa dinikmati seluruh para penonton. Dan alhamdulillah, step by step channel gua terbangun dengan gigihnya gua belajar, dan di situ pun banyak sekali peningkatannya, luar biasa. Nah, kali ini gua kasih tahu intro-intro apa aja di JIBRO Channel Kreatif yang terbaru untuk konten berikutnya. Insyaallah pada konten selanjutnya gua menuju pada motorsport dan realita kehidupan. The Your Music Station, JIBRO Channel Kreatif. Jibon Dwi Suara, editor video cameraman, JIBRO Pro in Harry Pan Boston. Oke guys, oke teman-teman, oke semuanya. Itulah beberapa intro opening video gua di JIBRO Channel Kreatif. Tips yang paling utamanya, kalian harus tetap semangat, tetap kreatif, dan belajar dan terus belajar bagaimana tata caranya belajar dengan merubah green screen kalian. Seperti halnya sekarang gua berdiri begini itu memakai green screen tembok warna hijau, ya. Gua buka backgroundnya sebagai JIBRO. Ya, itulah tips-tipsnya. Yang pasti pesan gua
tiga tips kalian harus tetap pertahankan. Yang satu, tentu dengan tiga aplikasi Pin Master, terus keduanya Pixel Lab, dan ketiga PixArt. Di situ kalian belajar-belajar melalui opening text animationnya, ataupun juga belajar layer-layer iklan kalian, iklan Facebook, YouTube, Twitter, dan sebagainya, ataupun juga membuat layer layer channel kalian sendiri. Begitu ya bro ya. Semoga apa yang gua sarankan itu dapat bermanfaat buat kalian semuanya, untuk para vlogger amatir, agar tetap semangat membangun channel YouTube-nya seperti halnya YouTuber-YouTuber yang berkelas. Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, dan juga Rans Entertainment, Raffi Ahmad, ya seperti mereka lah, bahkan seperti para YouTuber-YouTuber yang berkelas menengah dan ke atas. Terima kasih yang sudah nonton tentunya, dan ucapan terima kasih juga untuk seluruh teman-teman penonton setia gua di Jibo Channel Kreatif yang sudah like, yang sudah share, ataupun yang sudah subscribe. Tetap pertahankan dan tetap percayakan bersama gua Jibon di suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala noda dan dosa, demi kesenangannya semata, tak pandang orang lain siapa. Terpercaya hidup di dunia seakan selamanya. Oh, merasa manusia sempurna, jadilah murka. Segala noda dan dosa, karena manusia di dunia tak abadi untuk selamanya.